Halo guys, kembali lagi bersama saya Pes Dreakor. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian baca di judul dan juga thumbnail, ya kali ini saya bakal ngeroll atau buka box draw iconic moment. Dan sebelum kita ke videonya, seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe, silakan dipencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main PES Mobile juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya saya bakal buka ataupun ngeroll lagi di box draw iconic moment ya, karena seperti yang kalian tahu minggu ini box draw iconic momentnya GG banget sih ya guys. Ini iconic moment Manchester United dan ada iconic moment Marcus Rashford ya. Jadi ya di video kali ini saya sudah siapin juga di sini ya, di akun ini 1700 koin ya untuk ngeroll di box draw iconic moment MU ini ya. Dan ya di sini saya juga bakal coba beberapa trik dan ya semoga bisa dapat iconic moment ya di video kali ini, karena saya juga pernah bikin video iconic moment yang buka di box draw iconic moment dan saat itu habis 1400 koin dan nggak dapat iconic moment sama sekali guys ya. Mungkin yang kalau mau nonton video sengsara itu klik aja videonya di kanan atas ya. Oke, dan kali ini kita langsung aja buka yang pertama. Ini triknya itu saya nemuin sendiri ya, atau saya iseng coba dan ternyata dapat ya di salah satu akun saya yang kalian juga tahu mungkinnya di yang saya juga post di tab komunitas ya. Yaitu triknya kita klik 3 kali Ryan Giggs. Oke. 3 kali kita klik terus kita klik 2 kali Rashford. Dan kita klik terakhir Irwin 1 kali. Ya triknya seperti itu dan kita coba lihat apakah langsung dapat atau enggak? Nope. Enggak ya, ternyata di akun ini enggak langsung dapat ya. Enggak kayak di akun di yang lain yang saya punya. Itu langsung dapat guys ya, dan langsungnya itu dapat Rashford. Hoki banget ya di akun itu saya dapat pakai trik ini ya. Oke, dan di sini ternyata masih dapat silver ball, nggak apa-apa. Dan ya saya bakal restart ya atau reopen setiap saya coba triknya, karena ya karena menurut saya lebih banyak aja gitu ya kesempatan untuk dapetin iconic momennya. Oke guys, saya sudah restart ataupun reopen game PES-nya dan langsung kita cobain lagi ya trik yang saya dulu kali ya. Trik yang tadi yaitu kita klik 3 kali Ryan Giggs. Oke, 2 3 lalu Rashford 2 kali dan terakhir Irwin 1 kali aja. Oke. Dan kita langsung sign. Oke, apakah kali ini? Oh, masih belum dapat iconic moment ya. Oke, di sini dari Liga Inggris dan dapat Fred ya. Gak apa-apa. Di sini saya langsung aja restart atau reopen game PES-nya ya. Oke guys, saya sudah restart dan dia reopen game PES-nya. Oh ya, dan saya juga mau bilang ya kalau kalian nyoba ataupun pakai trik di box draw iconic moment jangan terlalu berharap lebih gitu ya, karena ya tergantung tetap sih guys ya, hoki nomor satu ya di apalagi di box draw iconic moment ini benar-benar hoki keberuntungan nomor satu ya. Oke, dan di sini kita langsung cobain trik yang lain kali ya karena udah 2 kali gagal. Dan untuk trik yang ini sama, hampir sama, kita klik 3 kali Giggs. Oke. 3 lalu Rashford 2 kali. Dan kali ini Irwin-nya 2 kali juga guys ya. Kalau tadi sekali, sekarang 2 kali juga. Dan langsung kita sign. Oke, dan apakah kali ini berhasil? Masih gagal ya dapat iconic momennya dan kita skip aja ya. Dapat Jovetic. Oke, dan kali ini saya coba nggak restart ya. Oke. Kita langsung aja Ryan Giggs 3 kali karena di sini koinnya juga masih banyak ya. Terus Rashford 2 kali, Irwin 2 kali,
Tapi di sini kita rekrutnya di luar ya. Di sini kita coba aja. Dan masih belum ya. Apa kita skip aja. Dapat silver ball. Dan kali ini saya bakal coba trik yang lain ya. Kita coba klik Messi, terus Rashford, Neuer, Ter Stegen. Balik lagi ya ke Neuer, Rashford, dan Messi lagi. Terus kita sign-nya, rekrutnya di luar ya. Kita coba aja. Ini saya coba coba-coba juga. Dan masih belum dapat iconic moment ya. Enggak apa-apa. Di sini dapat gold ball dan kita bakal langsung aja kali ya, enggak perlu di restart ataupun reopen. Kita coba trik yang ini aja. Klik 3K satu kali aja. Oke, dan langsung aja kita sign di sini. Nope. Oke, masih belum dapat juga ya. Oke, dan di sini dari Liga Eropa apakah at least dapat? Oh, belum. Enggak dapat black ball bahkan ya. Enggak apa-apa. Dan ya saya bakal restart kali ya, restart dulu game pass-nya. Oke guys, saya sudah restart game pass-nya dan di sini juga saya sudah aktifin stopwatch ya untuk di trik kali ini. Dan untuk trik kali ini kita bakal coba klik Rashford 10 detik ya. Bukan ya, kita klik terus tunggu 10 detik Rashford-nya. Dan bakal kita rekrut. Oke, 10 detik dan langsung kita sign. Kita coba pakai timer ya. Dan masih gagal ya. Hah, susah juga ya. Emang susah sih kalau buka box draw iconic moment ini, benar-benar hoki kalian dipertaruhkan ya guys, atau benar-benar tergantung seberapa hoki kalian ya saat gacha minggu ini atau di kali ini. Dan ya seperti biasa saya reopen dulu game pass-nya ya. Oke guys, saya sudah restart game pass-nya dan langsung aja kita cobain trik yang lain ya. Dan untuk trik kali ini yang saya bakal coba, kita klik 2 kali Irwin. Oke, lalu kita klik juga Rashford 2 kali. Dan Giggs kita klik 3 kali ya. Oke, 3. Lalu kita rekrutnya di sini. Oke, apakah berhasil? Dan berhasil, guys. Nice banget. Akhirnya di bukan berapa ini ya? Dan dapat Ryan Giggs, guys. Oh my god. Mantap banget, guys. Akhirnya ya kita dapat, guys ya. Iconic moment. Nice banget. Wow. Ya tadi berarti 1700, koin saya sekarang sisa 900. Jadi udah habis 800 ya, tapi itu coba-coba trik juga ya guys, nggak langsung pakai trik yang ini. Jadi mungkin kalian yang mau coba silahkan, tapi seperti yang saya bilang, enggak pasti 100% dapat iconic moment ya, karena tetap hoki nomor 1 guys ya. Keberuntungan kalian dipertaruhkan. Oke? Dan mantap banget dapat Ryan Giggs ya guys. Oh ya, di sini saya bakal reopen lagi atau restart game pass-nya dan cobain lagi trik yang ini ya. Oke guys, saya sudah restart game pass-nya dan ya menurut saya sih ini ya guys, trik juga tergantung kalian bukanya di akun mana. Dan ya itu sih guys ya, trik misalkan di akun yang ini berhasil tapi di akun yang lain gak berhasil, itu juga bisa jadi ya. Jadi seperti yang saya bilang, tetap sih box draw iconic moment ini kalau mau dapat iconic moment tetap ya hoki, tetap guys hoki nomor 1 ya, selalu saya bilang. Dan di sini kita coba lagi trik yang tadi, kita klik Irwin 2 kali ya. Oke, lalu Rashford juga 2 kali, 1 dan 2, lalu Ryan Giggs 3 kali. Kita klik lagi. Oke, dan kita rekrutnya di luar ya di sini. Oke, apakah dapat lagi atau enggak? Nope. Enggak ya, ternyata enggak bisa langsung beruntun gitu guys ya. Langsung beruntun dapat iconic moment itu benar-benar hoki banget ya, hoki parah kalau beneran terjadi seperti itu.
Oke, di sini dapat pemain Arsenal ataupun dapat Silver Ball, gak apa-apa. Ya saya bakal coba beberapa kali lagi ya. Oke guys, saya sudah restart game pass-nya dan ya saya bakal terakhir sih bakal cobain lagi ya trik yang tadi. Saya nggak jadi pakai trik yang lain karena penasaran juga apakah trik ini bisa dapat lagi Iconic Moment ya, atau paling nggak dapat Black Ball gitu ya. Di sini terakhir juga ya saya bakal ngerollnya. Oke, dan Giggs 3 kali ya seperti tadi, Irwin 2 kali, Rashford 2 kali, dan Giggs 3 kali. Lalu kita rekrutnya di sini ya, dan kita sign. Apakah berhasil? No. Oh enggak ya. Dapat apa nih? Oh cuma dapat Silver Ball doang ya. Dan ya mungkin itu dia guys ya untuk video buka-buka Iconic Moment kali ini. Ya saya nggak habisin koinnya semuanya karena buat mungkin nanti next ada box draw Iconic Moment yang menarik lagi. Dan untuk triknya saya nggak pasti atau nggak jamin 100% bakal dapat, tapi kalian boleh aja dicoba gitu ya buat yang mau coba, tapi nggak pasti, nggak 100% pasti dapat ya. Tetap hoki nomor 1 ya, hoki nomor 1 guys ya. Jangan terlalu terlena dengan trik ataupun video di YouTube ya, trik-trik video di YouTube, karena tetap menurut saya yang paling berpengaruh, faktor yang paling berpengaruh tetap keberuntungan kalian ya. Dan mungkin itu dia guys ya untuk video buka box draw Iconic kali ini. Dan terima kasih untuk yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main PES Mobile juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.